Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Di video ini saya ingin berbagi tentang cara mencari siaran atau memindai siaran digital pada TV yang memang sudah digital. Barangkali dari kalian yang memiliki TV padahal sudah digital tapi belum tahu, inilah video yang cocok buat kalian. Tanpa berlama-lama, nyalakan saja TV-nya. Kemudian tekan menu pada remote control. Cari menu pencarian seperti ini. Kemudian klik pilihan pencarian. Ini tergantung merek TV atau model TV. Nanti ada pilihan-pilihan apakah ingin analog TV atau digital TV. Saya ingin pencarian otomatis saja antara ATV dan DTV. Lalu klik enter pada remote control. Kita diharuskan memasukkan kode pos. Ini kode pos yang ada di daerah saya. Kemudian klik OK. Semua program ATV DTV yang disimpan akan dihapus. Lanjutkan pencarian otomatis. Klik ya. Tunggu proses pencariannya hingga selesai. Di bagian ini videonya saya percepat. Dan sekarang sudah selesai. Sekarang TV-nya sudah menerima saluran TV digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.